Kayakian kondisi jembatan penghubung warga ning RT Loro lan RT Telu, Kampung Sumurwuni, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Kang Ambruk. Sedurunge bagian pondasi wis retak gara-gara tanah ning sore pondasi terkikis lan sempet ditutup. Tapi ning Jumat bengi aliran banyu kali Kang Deres ngakibataken bagian pondasi anyut ke bawah arus. Dadi gawe konstruksi jembatan kian putus. Warga setempat sekian ngalami hambatan kanggo aktivitas baik pendidikan atawa perekonomian. Jari warga setempat pas kejadian ambruke jembatan, untungnya langka warga kang lintas, jadi beli nimbulakan korban jiwa. Tapi karo keputusnya akses jembatan kian, warga setempat kudu muter adohe sampai pirang-pirang kilometer. Diharapkan pemerintah daerah Kota Cirebon, khususnya Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang, bisa nganggaraken kanggo ngebangun jembatan kang luwih paten. Jadi akses masyarakat setempat balik maning normal. Husein Sadra, RCTV Cirebon.